Nah ini nanti hasilnya seperti ini. Ini masih basah teman-teman. Nanti kalau kering pasti akan lebih kuning lagi. Halo, selamat pagi, Sugeng Enjang, Sedulur Batik. Nah, pagi ini kita mau bikin resep warna, teman-teman. Nah, pagi ini kita mau bikin warna kuning lemon. Nah, kuning lemon itu nanti perpaduan dari warna apa dan apa itu langsung saja ke tempat peracikan kita ini di sini teman-teman. Ini teman-teman mungkin sudah lama tidak melihat konten saya tentang peracikan warna. Ini seperti biasa teman-teman. Kita siapkan dulu timbangan untuk nanti kita meramu uh, masalah, eh masalah pewarna. Ini kita siapkan ini. Ini kuning lemon, itu kita gunakan warna kuning. Ini 20 gram teman-teman, kita gunakan warna kuning 20 gram. Ini kuning yang kita gunakan adalah kuning FG teman-teman, kita gunakan kuning FG. 20 gram. Ini. Oke, kita timbang kuning 20 gram. Kemudian kita timbang Hitam, teman-teman. Kita gunakan hitam, kita gunakan warna hitam, satu gram saja, teman-teman. Kita gunakan warna hitam, satu gram. Oke. dan kita tambah lagi warna biru RSP teman-teman kita gunakan warna biru RSP birunya mana ya teman-teman nih ntar ini turkis ini violet ini oranye Mas Janu, di mungkin nanti ya? Ini biru apa? Ini biru Nanti ini biru RSW teman-teman ini ah Zainul sampai nggak kelihatan sama sekali ini teman-teman Nih, biru LSP juga satu grafisnya teman-teman nggak usah banyak-banyak karena mahal teman-teman Nih, sudah tidak lupa kita tambahin dengan soda as teman-teman soda as 5 10 gram nah ini. soda as nah ini tinggal kita tambahin air 1 liter teman, -teman. kita tambahin air 1 liter nah Hmm mantap teman-teman nih tinggal kita aduk nanti hasilnya kita cek nih. hijaunya sudah mantap. Tinggal kita nanti masukkan kain yang mau diwarna. Eh? Sudah oke. Okay. kita siapkan di sini. Cek matikan. Nih, kita tes, kita celup warna hijau. Nih, oke, teman-teman. Ini hijaunya imut, teman-teman. Mantap nih, lemonnya nanti sudah kebayang. Teman-teman, hasilnya seperti apa? Ini kondisi masih basah, ya. ingat ini kondisinya masih basah. Nanti keringnya, teman-teman bisa membayangkan seperti apa. Nih. kita celup teman-teman hmm kayaknya sangat menarik teman-teman Hmm, mantap kan teman-teman. Nih, satu liter itu kalau kondisinya itu banyak, eh, banyak yang kosong seperti ini, itu Tiga kain itu cukup, teman-teman. Tapi, kalau banyak lilin, itu paling enggak ya empat lah, masih bisa. Nih. Kita celup. segar teman-teman, hijaunya segar. Nih. Tinggal kita jemur. Kita jendelkan teman-teman. Nih. Oh. Ini masih dipakai, eh, hey. eh, teman-teman kita, centelkan, centelkan satu persatu. Oke. oke, ah mantap, tinggal nunggu kering. Nih, tadi diingat-ingat teman-teman resepnya apa. Ini bisa buat tambahan materi teman-teman untuk melakukan proses pewarnaan. Tadi ini kita gunakan kuning FG, hitamnya Black B, dan birunya RSP teman-teman. Ini lilinnya sangat luar biasa teman-teman, lengket sekali. Kalau nggak berhati-hati, bikin robek teman, teman. Nah, ini kalau nggak berhati-hati, ini karena lilinnya sangat luar biasa, lengket sekali teman-teman. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini. Aku masih basah, teman-teman. Nanti, kalau kering, pasti akan lebih kuning lagi. Itu. Jadi, ini tadi resepnya apa, teman-teman? Pertama, kita gunakan kuning 20 gram, kemudian warna biru RSP 1 gram, dan warna hitam black B1 gram. Kita tambahin air 1 liter, jadinya seperti ini warnanya. Nah, ini bisa membuat opsi, teman-teman di rumah, untuk melakukan eksperimen sebuah warnaan. Ya, teman-teman. Oke okay, teman-teman mungkin cukup sekian dulu dari saya. Dan semoga materi warna kali ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke okay, teman-teman cukup sekian dari saya. Tetap semangat, tetap berkarya, semangat Indonesia.